Ada Mas Reza di sini. Iya, iya. Kita bahas film-filmnya dong. Oh iya. Gila. Salah satu filmnya dong yang paling fenomenal. Habibie dan Ainun. Bu. Oh, bu, udah nonton belum? Udah dong. Trailernya. Bener, bagus, bagus. Bagus, gue juga bagus. Oh, keren. Bagus. The best, man. Ibu gue bilang dia nonton nangis. Terharu. Bagus, aktingnya semua bagus. Soundtrack bagus, semuanya. Gitu, gue disuruh nonton. Gue disuruh nonton sama ibu gue. Sampai sekarang belum nonton-nonton. Maaf ya, Mas Reza. Ya. Punya DVD-nya gak pinjem dulu. Pinjem lagi. Coba kita lihat ini ya. Film ya, mari kita lihat. Ainun? Ainun mau ikut saya ke Jerman? Maksudnya ikut ke Jerman? Ya, ikut sama saya. Kawani saya, mendampingi, menjadi istri. Ya, kita bangun keluarga. Hanya oleh kita berdua. Tanpa ada campur tangan dari keluarga besar. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Aini bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana, tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Aini. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Itu keren. Review dari salah satu majalah ya. Katanya? Reza Radian memerankan Bapak Habibie tanpa celah. Sedap. Flawless, man. Flawless, flawless man. Amin. Gokil. Tepuk tangan lagi lah buat Reza Radian lah. Mantap. Coba dong di reenactment, di reka ulang. Oh iya. Adegan itu pas lagi di beca itu kan ada pas lagi di beca. Oh iya. Oke. Ngapa? Kita ambil ya. Ambil kursi. Enggak, udah situ aja. Nah, ini gua ambilin juga. Kita beca nih, beca. Habibie Ainun juga beca, cocok. Bukan. Lihat tukang becanya kayak lu rame becanya kata Reza. Pada pengen naik gendong-gendong dah. Iya, iya. Ayo, ya, Habibie di sini. Oke, okay, gua okay. Boomer. Salah. Oh, Ainun. Oh, gua Ainun, aku tukang beca. Gua Ainun? Iya. Gua harus agak cabik kan kayak Bunga Citra tadi. Gua becanya beca motor aja ya. Capek. Jangan ngebut-ngebut, Pak. Ainun? Iya. Kamu kenapa ketawa? Karena kayak saya, kayak Hamtaro ya? Karena saya kayak Hamtaro. Kamu lagi gondongan? Hah? Aku cabai kayak BCL. Ainun mau ikut dengan saya. Ikut kemana? Ke surga. Ke surga? Iya. Kita berdua mati bareng. Ikut aja ke surga tanpa keluarga. Oh, ya udah, aku mau ikut. Ikut ya? Iya, ikut. Oke. Okay. Oke. Okay. Beca. Iya. Yeah. Terjun. Kayak nah, bener juga ya. Kang Mas ojo guyu wae to. Ah, piye kok acting koyo kok. Alah. Ayo. Oke. Okay. Oh iya. Ya, ikut saya ya. Iya, ikut. Boleh. Ikut. Boleh. Boleh, Kakak. Boleh. Iya. Boleh. Bang, peti saya dong. Iya. Abang genjot sampai keker. Ya oke lah. Ya kira begitu deh. Bagus. Padahal bercanda aktingnya tetap keren ya Reza Rahadian. World class. Can you dig it? Huh? Can you dig it? Can you feel it? Sekali lagi, sungguh pertunjukan akting yang amat sangat biasa. Dengan talenta yang ternyata sangat standar. Ini ya orang jelek apa boleh buat, bisa jadi mas sombong. Betul. Ada lagi. Film Reza Rahadian, 3 cinta, 2 dunia, 1 hati. Ini dia. Teman kuliahnya Delia. Saya gak kuliah, Tante. Kerja? Rosit nih wartawan freelance, Ma. Dia tuh penulis, pembaca puisi juga. Luar biasa. Aktor yang dinamis gitu. Dinamis. Bisa memerankan apa saja. Benar. Tadi gila, ngembangnya bagus. Pasti ngaduk terigunya benar tuh. Raginya pas. Raginya juga cocok. Benar. Bagus.
Siapa itu orang kostum berani ngobok-ngobok palanya Reza? Ya? Naro ragi, naro segala macam di situ. Mirip Ahmad Albar. Iya, ada lagi? Ada lagi. Kalau ini ceritanya agak-agak mengharukan ini. Oh, sudah. Judulnya Finding Sri Mulat. Finding Sri Mulat. Nih kita lihat. Halo, Di. Kamu di mana? Ya, aku salah. Lo gak ngomong sama Astrid. Oke, good. Berarti sekarang kamu bisa jelasin kenapa tabungan kita tinggal 5 juta, Di. Bahkan aku tuh gak tahu kalau suamiku udah pulang dari Solo. What is going on? Kalau kita ulang sedikit lagi, boleh gak videonya? Ya, boleh. Lihat ulang videonya sedikit lagi, awalnya aja. Halo, Di. Kamu di mana? Ya, aku salah. Ya, stop di situ. Oke. Okay. Riati. Halo, kamu di mana? Iya, aku salah. Gimana sih? Bukan gitu jawabnya. Itu bukan. Oh, itu editing. Kirain gitu. Halo, kamu makan apa? Iya, ini aku baru cuci baju. Kayak nyambung. Pantesan, aduh. Luar biasa itu. Wonderful. Gila, ada lagi coba bro. Coba kita lihat dong. Mas Reza pas lagi ganteng-ganteng ya. Sedap. Wih, gile. Posisi ganteng kayak gitu ya, look ganteng tuh. Kalau dia mah bebas bro, posisi gimana juga ganteng bro. Iya bener. Tuh kan, Ais. Lagi pakai sepatu aja ganteng. Iya bener. Ini nemu di mana? Sedap. Ya oke siap. Satu pose, strike a pose. Satu. Oke, siap satu. Yang fierce dong. Fierce kacamatanya. Oke. Yang fierce. Ada kecelakaan. Alah. Kan udah gue bilang kan gue gak mirip sama Reza Radian. Iya. Itu Reza Radian lagi photoshoot buat salah satu majalah ternama ibu kota ya.